partnya. Oh, bedanya ini skill partnya nggak ada di Ultraman Fighting Superman, coy. Ada sayap-sayap api kayak gitu ya. Aduh, muncul Gatanotornya, coy. Nih, jepret langsung tewas kan. Itu skillnya beranimasi si grup ini, coy. Meledak. Gatanotornya kita segel aja, coy. Kita segel kau ya sama Ultraman King. Jepret. Oke, Pur, balik lagi di channelnya RJF Gaming ya. Di kesempatan video kita kali ini seperti biasa ya, ini mumpung akunnya masih aman dan kita akan coba review-review karakter yang mahal-mahal gitu ya, Pur ya, yang berbayar gitu, Pur, yang mahalnya tiada tara, Pur. Ini bisa belasan juta ini karakter, seperti Ultraman King, Ultraman King Galaxy Racing, dan Ultraman Group. Waduh, gila parah ya. Dan seperti biasa di akun review ini, kita akan menjajal-jajal event-event terbaru atau mode challenge-challenge terbaru ya, Bor ya. Oke lah, jadi next kita akan coba lagi all semua pom. Dan untuk sekarang kita akan coba jajal mode melawan Gatanotor itu ya, apalah itu ya. Dan dengan kekuatannya Ultraman yang sangat mahal ini, coy. Dan sangat haram ya untuk kalian. Dan sekali lagi jangan diikuti ya, Bor ya, seperti itulah ya, Bor. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, jangan lupa henti-henti kalian tetap support channelnya Dia Gaming dengan cara klik like, subscribe, dan tentunya boleh di komentar juga, Bor. Apalagi kalian kalau mau dengan menghidupkan tombol notifikasinya tuh, biar kita upload-upload video terbaru kalian tidak tertinggal gitu lah, Bor. Oke, bagaimana keseruannya, Bor ya, dengan kekuatan Ultraman yang mahal ini? Let's go. Oke, Bor, di sini kita sudah ada di mode battle-nya lah, melawan Gatanotor, cok. Ini asli sekali ya, kalau di Ultraman War of Galaxy benar-benar the real gitu, coy. Mantap sekali lah ya. Oke, untuk ini sih, ini ya PCC Ultraman triggernya ya, ini apalah, saya juga kurang paham. Cuman ya udahlah, kita langsung saja, kita langsung gaskan melawan Gatanotor ya, coy ya. Baru satu kali kita coba percobaan. Dan ya gitulah, cok. Gila parah sih ini, coy. Kita manual aja ya. Basic attack Ultraman King Galaxy Racing semua langsung tewas, gila ya. Ini kasih skill satunya. Ini yang lebih GG tuh Ultraman King Galaxy Racing, memang GG parah, cok, dari skill-skillnya ya. Skill 2 nih. Skill 2-nya, coy, kalian bisa lihat. Wih, gila, ini lebih lengkap, beda dengan di Ultraman Fighting Superman, coy. Seperti itu ya. Ini kalau ini sama seperti di Ultraman Fighting Superman. Aduh, muncul Gatanotornya, cok. Kita sekali hajar ini tewas sih Gatanotornya, cok. Kita kasih ulti ya di sini ya. Nih, jepret langsung tewas kan. Itulah kekuatannya Ultraman King Galaxy Racing, coy. Yang sebenarnya ya di Ultraman Warrior of Galaxy, coy. Ini kita kasih skill 4-nya. Bedanya ini skill 4-nya nggak ada di Ultraman Fighting Superman, coy. Ada sayap-sayap api kayak gitu ya kan. Beda sekali, coy. Kita di sini kita dikasih beberapa menit, 10 menit ya kalau nggak salah ya. Kita akan coba Ultraman Group. Anjir, ini ya karakter-karakter mahal semua, coy. Jangan salah. Wih, gila parah. Jepret, tapi lumayan sakit. Wah, turun lagi si Gatanotornya, coy. Oke. Grup-grup nggak takut sih, coy. Satu saja kita kasih skill 1. Jepret, tapi nggak terlalu sakit untuk grupnya, coy. Oke, tapi dari nyawa, segi nyawa masih kuat, coy. Kita kasih skill 3. Wih, ada ngeplis-ngeplisnya kayak gitu, Bor. Kalau lagi record ya. Apalagi ini, skill-skillnya beranimasi si grup ini, coy. Meledak. Kalian bisa lihat lah ya. Jadi, kalau di dari segi grafik di Ultraman War of Galaxy lebih GG parah. Dan udah tewas, cok. Belum kita ulti, udah tewas ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja, coy. Ultraman Group kita belum ulti ya. Kita hajar dengan ultinya, cok. Ini bikin nge-lag asli, sumpah, coy. Bikin nge-lag skill-skillnya Ultraman Group ini, coy. Wih, gila semuanya. Mampus sudah ya. Kita akan coba ganti, dengan Ultraman King ya, coy ya. Ini dia. Mahal sekali, cok. Kita coba kasih skill 1. Wih, semuanya jebret. Langsung dipalu, tewas semua. Skill 2 ada. Jadi untuk si ini tuh Ultraman King memang membunuh tanpa menyentuh ya, cok ya. Skill 3-nya nih, kita langsung kasih segel nih. Disegel si Belial tuh, disegel dengan skill ini, cok. Sama Ultraman King. Anjir. Kita kasih skill 4. GG parah dari segi grafiknya ya. Lebih real, cok, lebih real ya daripada Ultraman Legend of Heroes seperti biasa. Wih, ultinya langsung muncul Gatano Joanya, coy. Oke, kita tanpa basa-basi saja ya. Nih, basic attack-nya aja sudah kuat, cok.
Kita kasih skill 1. Wih, kita hajar dengan palu, cok. Jepret. Kita kasih ini petir-petirnya, cok. Petirnya dari langit ya. Dia terbang kayak gitu, coy. Kita akan coba segel ya si ininya si apa si Gatanotornya, kita segel aja, coy. Wow, tak segel kau ya sama Ultraman King. Jepret, tewas. Langsung tewas, Bor. Belum kita kasih ulti ya. GG parah sekali memang. Oke, wih, besar-besar semua nih. Kita akan coba kasih ulti di sini ya. Gak berasa, cok, sumpah. Oh, tapi tetap kena juga sih. Ini dia Ultraman King kita, coy. Kita kasih ulti dan semuanya pasti tewas, meledak ya. Meledak semuanya, coy. Tapi darah kita sudah sedikit lagi nih. Ada, masih tersisa waktu, kita ganti ke Gear Galaxy Rising kembali, cok. Ini sudah lumayan kuat ya. Kita kasih auto saja di sini biar lebih cepat. Ih, gila parah, mahal. Dan kita sedikit lagi aja, cok ya. Nyawa kita sedikit lagi, coy. Berarti memang sakit parah nih di sini ya. Kita jangan telat nge-skill nih ya. Kita jangan telat nge-skill nih. Wih, ini dia, Bor. Bedanya tuh di sini Ultraman Gear Galaxy Rising Warrior of Galaxy, coy. Beda sekali ya. Beda dengan Ultraman Fighting Superman walaupun ada Gear Galaxy Rising-nya, coy. Ih. Wah, Gatanotornya hidup kembali, coy. Ini beberapa kali Gatanotor keluar ya. Dan kita pull lagi aja, coy. Kita sudah pull lagi barusan ya darah kita. Padahal nggak pakai transformer aneh-aneh gitu, coy. Oke, GGWP. Kita kasih ulti dengan Gear Galaxy Rising semuanya tewas, coy. Masih ada waktu, sisa waktu 4 menit, coy ya. Masih tersisa waktu 4 menit di mode challenge kita kali ini. Ih, gila. Keren parah, cok. Sumpah keren. Ini mah nggak ada obat, cok. Jadi untuk akun review ini kita sangat beruntung sekali, coy. Ih. Wih, hajar lagi. Mungkin kita nanti akan coba nge-review semua pom Ultraman Gear ya. Di Ultraman Warrior of Galaxy kan belum tuh ya. Oke, kita akan coba ulti si grup di sini ya. Ultinya belum nih. Kita belum coba multi... dengan si Ultraman Groom nih. Tapi ultinya masih belum, cok. Masih belum aktif ya. Ini bikin nge-freeze. Cuman dari skill-skillnya Ultraman Groom ini bikin nge-freeze, cok. Sumpah ya. Oke. Mana ini? Ya, seperti itu, cok. Karena skillnya beranimasinya lama sekali. Kita coba kasih ulti, coy. Ultinya Groom berbeda sekali ya. Walaupun sama sih ya. Cuman kalau dikasih grafik kayak gini beda sekali, cok. Ih, gak berasa ya sama Gatanotor, coy. Kita kasih aja skill kelemahan si grup sih ini. Kausennya itu, coy. Oke, one kick. Oke, kita coba Ultraman King biar darahnya bisa penuh ya, coy. Kalau ngelawan Gatano Joa dia bisa penuh lagi, cok. Bisa penuh lagi darah kita, coy. Aneh ya. Ah, penuh lagi nggak sih darahnya nih? Ajar, jabret, tapi enggak, coy. Penuh ya. Ya, regen kembali tuh si walaupun Ultraman King tadi sedikit lagi, coy. Oke, jebret, kasih tewas lah ya. Ini Daimo, si ininya udah mulai sakit sekali, coy. Udah mulai sakit sekali si Gatanotornya, coy. Tewas, sudah tewas, coy. Ada 2 menit lagi kita tersisa, coy. Roman King kita kewalahan ini, cok. Jebret, aduh, kita kasih segel. Ini mulai semakin sini sudah mulai semakin sulit, coy. Lawan-lawannya ya. Kita kasih ulti saja langsung. Jebret, aduh, sudah semakin kuat, coy. Kita kasih segel nih. Lawannya semakin sini semakin kuat, coy. Walaupun antek-anteknya dari ini ya, apa sih, Gatanotor. Kita hajar, coy. Jebret, aduh, dikit lagi kita kasih Gear Galaxy Rising aja lah ya. Dikit lagi nyawa Ultraman King, coy. Semuanya berkurang ya di sini ya. Nyawanya berkurang-berkurang semua, coy. Kita kasih Gear Galaxy Rising biar cepat habis semuanya, coy. Karena untuk damage Gear Galaxy Rising ini sudah kita perkuat lah ya. Oke, tapi kita bisa bertahan aja udah GGWP, coy. Di mode ini ya. Anjir, nggak ganti-ganti kita terkesan dengan skill 4-nya Ultraman Gear Galaxy Rising ini, coy. Ada tersisa 1,5 menit lagi, coy. Bisa lah ya. Oh, kita semakin bertahan tiap menitnya. Nyawa kita bisa nambah lagi. Atau dari Transformer ini kayaknya ya. Dari Transformer kita nih. Or dikit lagi nanti juga penuh lagi atau enggak nih? Aduh, mau mati, coy. Penuh lagi, coy. Jadi seperti itu ya. Tiap nge-skill ini kayaknya dari Transformer nih kayaknya. Transformernya si Gin sama si grup saya kasih yang tabung biru gitu, coy. Udah tewas, coy. Ini dikit lagi, coy. Kita 1 menitan lagi ya. Bisa lah ya.
Kakashi ulti, anjir lumayan GG parah ya. Jadi ada tantangannya lah ya di sini ya. Di mode melawan tiga Thanatos Nightmare atau apalah. Eh bukan Nightmare coy, apa? Demon King Challenge. Demon King Challenge bukan ya, bukan coy, apalah ya itu. Lupa coy saya. Oh, Gin Galaxy Rising kita coy, kita habisi saja dengan cepat aja lah ya. Ini kita ada 20 detik lagi cok. Bisa kita aduh ini meledak, jangan sampai kita dikasih meledak nih. Tewas. Gin Galaxy Rising kita bisa tewas. Tapi penuh lagi coy, sumpah. Ini tabung ini kayaknya pengaruh dan ini sama apa itunya coy. Ada healing kayak gitulah ya. Keren parah berarti. Oh, hampir. Oke, sudah selesai. Padahal barusan mau ngelawan si Gata Notor ya, cuman waktu kita habis coy. Oke lumayan tapi dapat ya, itulah kalau kita bisa bertahan gak mati-mati lumayan coy dapat. Jadi seperti itu ya untuk challenge kita kali ini di melawan Gata Notor coy. Oke bor, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya, di Ultraman Warrior of Galaxy nge-review karakter termahal ya, karakter mahal-mahal semua yang di unlocknya itu harus berbayar top up seperti itu coy. Karena di sini akun review jadi developernya juga memaklumi coy ya. Jadi sekali lagi kalian jangan ikuti seperti ini ya, jadi mungkin bisa auto ban gitu ya. Jadi untuk keseruannya memainkan game atau memainkan karakter yang mahal ini, yang berbayar ini, ternyata lebih strong juga coy. Melawan Gata Notor aja kita bisa bertahan semua tanpa mati coy. Dan ya karena apa? Karena battle power kita coy 130 juta lebih gitu lah ya. Oke lah, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf bila kata-kata yang salah. Seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channel Jarjet Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe dan komentarnya pula. Boleh ya bor ya. Akhir kata saya Jarjet Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.